Ternyata berita hoax. Apakah benar itu adalah Rebecca Klopper? Ya, Rebecca lagi-lagi menjadi sorotan publik karena beredar di media sosial yang diduga mirip dengannya. Kejadian ini menciptakan perdebatan sengit di media sosial. Apakah itu benar-benar Rebecca atau bukan? Sebagian orang percaya bahwa video tersebut adalah upaya untuk mencemarkan nama baik Rebecca saja. Sementara yang lain tetap skeptis dan ingin melihat bukti-bukti lebih lanjut. Mulai dari wajahnya sampai ke postur tubuhnya, benar-benar ada yang tidak mirip Rebecca. Namun ada juga netizen yang sangat percaya bahwa itu sangat jelas melibatkan Rebecca Klopper. Nah, gimana pendapat kalian? Meskipun Rebecca masih belum klarifikasi apapun di media sosialnya, namun netizen berpendapat bahwa Rebecca Klopper tidak klarifikasi sampai saat ini karena tidak merasa bahwa itu dirinya. Oleh sebab itu, dia lebih baik diam saja. Di lain sisi, kalau dilihat dari Instagram pribadinya, apakah ada kemungkinan Rebecca masih belum tahu adanya berita ini? Akan tetapi kalau tidak tahu, kenapa sekarang akun Instagram Rebecca Klopper tiba-tiba membatasi komentar-komentar dari netizen? Ayo. Oh iya, BTW Rebecca juga menuliskan kata-kata di Instagramnya, "Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Semoga baik-baik saja," ucap Rebecca. Tak bisa dipungkiri, perkembangan pesat dalam teknologi digital saat ini membuka pintu lebar bagi potensi penyalahgunaan video. Salah satu contohnya adalah kemampuan AI untuk mengubah wajah seseorang sehingga mereka tampak seperti orang lain. Penting untuk diingat juga bahwa di seluruh dunia ini ada banyak sekali kemiripan wajah di antara individu-individu lainnya. Nah, menurut kalian gimana? Ini Rebecca atau bukan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Damn.